Kembali lagi dengan saya Nelva Kirana. Oke, jadi ini setelah lama nggak upload video di YouTube, aku bakal kembali lagi dan aku akan meramaikan dengan bermain catur. Jadi udah lama banget kan aku nggak upload-upload video. Nah, aku tuh kepikiran untuk upload video-videoku bermain catur dan aku memang tidak pandai bermain catur, tapi ya bisa gitulah. Nah, aku tuh selama seminggu, ya 2 minggu inilah, aku tuh bermain catur terus. Dan aku mainnya di chess.com. Jadi ini sebuah website gratis yang teman-teman bisa pakai. Dan kita bisa main catur di sini. Oke. Karena aku bukan akun premium, jadi ada iklan-iklannya kayak gini. Nah, menurutku catur itu sebuah permainan yang membuat kita semakin pintar karena kita belajar gitu terus. Oke, aku jadi tadi habis main. Sebelum kita melihat. Oke. Nah, dulu aku emang pernah ikut les catur, terus udah lama nggak main catur, jadi cuman kayak ikut lomba-lomba aja kayak gitu. Nah, terus sekarang aku mau main catur lagi. Karena nggak tahu kenapa kayak seru gitu. Nah, kalau kita main di chess.com ini ada beberapa pilihan di sini. Ada 1 menit, ada 1 tambah 1. Jadi kalau tiap kita jalan cepet ya, waktunya nggak berkurang gitulah, aku lupa. Lupa aturannya. Terus ini ada yang 3 menit, 10 menit, 30 menit dan ada yang jam-jaman, ada yang harian juga. Oke. Nah, kalau main aku tuh akhir-akhir ini mainnya 1 menit terus karena nggak tahu, aku kayak pengen main cepet aja gitu. Nah, kalau main 1 menit skorku itu kecil 688, tapi sebenarnya tadi malam skorku itu 800, tapi karena aku nggak sabar kayak aku main terus meskipun aku tahu bakal kalah-kalah terus karena udah capek, akhirnya turun jadi 688. Nah, terus kalau kita klik 3 menit otomatis skornya di sini berubah jadi 784. Terus kalau ganti 10 menit di sini juga berubah 1179, kecil banget. Sama juga kalau nanti main jam-jaman skornya yang tetap ini. Jadi kalau kita ikut lomba catur tuh yang dilihat ininya, dan normalnya kalau misalnya seumuran kita itu kayak 1300, 1400. Maksudnya umur 20-an deh kayaknya. Kayak 1400-an. Seingatku segitu kalau orang-orang yang ya newbie-newbie gitu lah. Tapi aku di bawahnya newbie. Oke, jadi ini kita mainnya 1 menit dan kita bisa lihat di sini ada custom game. Kita bisa pilih. Oh ya, di sini kita bisa pilih ratingnya. Itu berapa? Bisa di bawah 400 atau di atas 25. Nah, kalau aku pilih yang di bawah 400. Jadi misalnya nih kayak kemarin skorku 800, tapi aku sempat karena enggak ada yang sama, enggak ada yang 700 atau 800. Akhirnya aku main sama 300, jadi otomatis jauh lebih gampang kayak gitu. Nah, apa lagi ya? Yaudah deh, ini 25 rated. Oh ya, kalian bisa pilih mau di rate apa enggak. Kalau enggak di rate itu artinya kalian enggak mau ngerubah skor ini. Jadi kalau kalian cuman pengen main iseng dan tahu bakal kalah terus, seharusnya itu jangan di rate. Kayak waktu itu tadi malam yang gara-gara aku dari 800 jadi 600 itu gara-gara aku udah tahu bakal kalah terus tapi aku raid kayak gitu. Dan kita main di raid aja, semoga menang. Soalnya ini direkam. Oke, udah semua kan ya, bismillahirrahmanirrahim. Yeay, jadi putih. Aku seneng main Fortnite. Opening Fortnite. Aku gak suka itu. Nah, biasanya tuh orang yang main 1 menitan itu cenderung gak sabaran. Jadi kalau udah waktunya mau habis itu biasanya panik. Nah, ini namanya skak benteng. Jadi langsung ambil 2. Dan langkah-langkah ini menurutku sangat menyenangkan. Ya Allah. Ya, salah guys. Enggak apa-apa. Still good. Nah, anggap aja kita rokade.
Jadi dibalik. Jadi setiap kita melangkah, usahakan selalu mengancam. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita nggak kalah langkah. Aktifkan buah yang mati. Skakmat. Yay. Oke. Biasanya ketutupan. Ini dia. Oke, kalau misalnya premium, kita tuh bisa ngelihat mistiknya. Itu yang kayak gimana? Kok bisa lihat ya? Oh ya, nggak bisa karena kita harus upgrade ke premium dulu. Jadi bisa ngelihat mistake, blunder sama miss win-nya itu langkah yang waktu kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya di sini tuh kayak skor lebih lebih dominan mana gitu kali ya? Accuracy, nice win, you were never in trouble. Yeay. Oh, ini jadi report langkah-langkahnya. Nah, ini kita bisa, kalau misalnya nih teman-teman mau kayak in-depth learning, bisa dilihat misalnya, oh aku Nova Kirana punya 9 best move, sedangkan lawanku satu doang. Ini excellent-nya dia ada 7, aku 3 doang. Good-nya aku 6, 4, ya seterusnya gitu. Terus ini book itu ya yang biasanya ada di textbook gitu. Misalnya kayak tadi kan kita tuh aku maunya main Fortnite, tapi ternyata dia main apa tuh? Nggak tahu, nggak apal. Terus dia ada blunder 2 kali, makanya bisa dihukum. Sama dia ada kesalahan 5 kali juga. Jadi yang penting itu jangan melakukan kesalahan dan blunder. Tapi aku masih melakukan itu anyway. Hai. Terus kita bisa play-play gitu. Ah, ini nih. Ini kita juga bisa nganalisa kayak, oh ini textbook banget nih. Nah, terus banyak ini kayak ngapain atau kesalahan. Nah, langkah ini, langkah dari item ini itu sangat sering aku jumpai oleh orang-orang yang main satu menitan karena mereka berharap kalau ini diambil ya skakmat di sini. Tapi bisa diatasi dan sebenarnya langkah ini tuh menurutku menyebalkan karena berpengaruh banget kan kayak kelihatan tadi dan so far aku belum ngerti what's best move-nya. Jadi mungkin teman-teman kalau punya best move. Oh, oke. Okay. Jadi ini kesalahan. Iya kan? Oh, Miss Win. Oh, harusnya tuh kayak gini. Ah, oke, okay, oke. Okay. Okay, next time harusnya ke sini. Ini juga salah langkah ngapain? Karena seharusnya kalau kita bermain catur, kita tuh harus main di tengahnya. Nah, kalau kudanya ke sini, itu kalau misalnya aku maju nih, jadi kudanya nggak bisa ngapa-ngapain, misal nih, misal kudanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi, oh ya, still ini harus dilakuin, nggak boleh. Nih, oke. Nah, terus akhirnya aku ini, aku melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Karena tadi kan akhirnya dia makan kan, dia makan. Oh. Salah. Oh bukan. Oke, okay. Kalau langkah lainnya orang-orang itu biasanya mereka makan. Nah, kalau mereka makan, ini kan langkah terbaik dan benar kan? Langkah terbaik. Kalau aku makan kayak gini, otomatis bidakku nggak rapi, jadi numpuk gitu. Nah, kalau udah numpuk, otomatis ini kebuka. Kalau misalnya dia bisa rokade ke sini ya. Terus ini akhirnya mereka maju-majuin. Otomatis daerah sini ku lemah. Gitu.
Tapi karena dia nggak makan, jadi ya udah bagus. Jadi aku yang makan duluan karena aku tahu itu salah langkah. Tapi ini juga ini sih. Oh, tidak seharusnya. Tetap ya, dia menyarankan kuda. Dan harusnya dia makannya pakai menteri, bukan pakai pion. Ya nggak sih kalau pakai menteri? Terbaik kan? I know it. Atau A kali B6, oh alternatif. Oh iya ya, pakai menteri itu terbaik, tapi alternatif yang lebih bagus itu ini. Kenapa? Karena kalau kita makan kayak gini, otomatis bentengnya kebuka. Nah, tetap akhirnya aku ngelakuin ini. After all this time, akhirnya aku majuin kuda dengan maksud ke sini, dengan maksud ke C7. Dan seharusnya menterinya itu ngejaga ke sini, ngejaga di titik D8 biar kudaku nggak bisa ke C7. Dan sekat benteng, otomatis aku makan benteng. Kudanya ngancem. Tapi aku nggak tahu sih kalau langkah gini tuh. Oke, tapi nggak tahu. Maksudnya bisa nanti. Oh ya, ya harusnya ke sini. Baiklah. Nah, ini kadang tuh ada orang-orang yang memang sengaja merusak raja. Jadi biar rajanya itu nggak bisa rokade. Kan otomatis kalau aku ke sini udah bisa gerak. Jadi nggak bisa rokade natural. Oke. Iya ya, ada bidak gratis. Tapi aku mikir rokade dulu. Jadi nggak kepikiran. Nah, kadang tuh karena kita main 1 menit ya, kita tuh udah terlalu fokus sama daerah sini, kita lupa atas peluang-peluang yang ada. Itu yang aku rasakan kalau bermain 1 menit. Oke, terus harusnya maju. Iya, dia bisa skakmatin aku sebenarnya. Tapi nanti bisa diginiin sih. Bukan skakmat ya, apa ya? Kayak berusaha. Skakmat. Oke. Good. Oke. Kenapa ya kok disuruh kesini? Terus ngapain kok kesitu? Oh, menu ini ya. Menu si kuda. Okay deh. Alternatif. Best, yaudah sama aja. Oke. Good. Oh iya, terus ada lagi nih. Kan ini menteri, aku memang berusaha playing safe lah, aku gak pengen main gak ada menteri. Biasanya aku suka makanin menterinya lawan, cuman untuk kali ini since I'm tired gak mau. Nah, ada orang-orang yang memang menganjurkan kalau kita diancam menterinya itu ancam balik. Jadi atau misal gini nih, si bentengnya dia ngancam pion kita doang, kita ancam menteri kayak gini. Jadi gak usah peduliin pion yang mau hilang. Oke, pion kan terlalu kecil ya. Atau misalnya dia ngancam benteng, dia kan otomatis nilainya 5. Ya kita ngancam menteri yang nilainya 9, kayak gitu. Tapi gak, bukan itu. Nah kalau gini gak ngini ya dia. Dia gak bisa nganalisa lagi. Karena harus upgrade, guys. Harus upgrade. Oke, jadi sampai di situ dulu. Habis itu nanti dia makan menteri. Terus nanti oh gini. Terus item dong. Item gini. Skak. Aku makan. Terus
Hitam. Hitam nggak bisa apa-apa, dia udah tinggal ini doang. Oke, di posisi ini udah kelihatan kan kalau kita menang. Jadi opening itu penting, kalau di main 1 menit itu penting. Ya udah. Mari kita bermain lagi. Tapi aku ngantuk banget. Aku udah kayak gamers-gamers gak sih? Gamers-gamers yang bermain catur. Okay. Mari kita bermain lagi. Ada ini gak ya? Oh ya, jadi kita bisa klik. Oh ya, dia good sport kayak gitu. Terus di awal-awal tuh kita bisa ngeliat di sini. Aku nilainya 696, lawanku 651. Kalau menang plus 7, kalau draw minus 1, kalau kalah minus 9. Cara perhitungannya kayak gitu kalau di catur. Oh ya, untuk video ini bakalan panjang memang intermesonya dan bakalan sering ngebahas yang gak jelas, karena ya ini video pertama bermain catur. Tapi aku janji, I swear, next time itu bakalan lebih dikit, karena ya sudah, intermezzonya udah selesai di video ini. Oke, mari kita bermain lagi. Sebenarnya gak enaknya kalau main di mana, di laptop tuh ini agak pelan lah. Eh, salah guys. Aduh, salah. Untung dia gak makan. 1, 2. Ya bener. Ih, kenapa sih hobinya? Ya Allah. Ya kan, orang-orang tuh suka ini, suka jail, suka jail. Kan mereka tuh tahu gitu loh kalau ada. Duh, gimana ya, ini aja. Dah, mengganggu. Aku tak suka. Dan harus perhatikan juga waktunya, karena 1 menit tuh cepat 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 cepat. Gak ada yang bisa diancam. Itu suara ularnya tuh kayak suara ini. Ya kok suara ular, suara timernya kayak suara ular. Ah, salah. Jadi nyimak, enggak sih. Udah, ini skak benteng. Dan waktunya habis. Nah, tips lainnya kalau main 1 menit itu, biarkan lawan berpikir. Jadi setiap langkah kita itu kayak harus jahat gitu. Ya kan? Orang-orang itu senangannya. Ayo, kamu kayak gitu bingung toh. Duh, tapi nggak bisa keluar juga. Ini kalau dia kuda kesini, aku juga agak alamat nih sebenarnya. Tapi ya, untung dia nggak kesitu sih. Ini dulu kali ya. Nah, udah aman. Nggak aman-aman banget sih, cuman kayak yes lah. Untung dia nggak ke situ guys. Nunggu bingung. Ya Allah, astagfirullahalazim. Oh ya Allah, salah. Tak kirain itu dempet. Gak apa-apalah.
Kalau main di HP itu menurutku lebih enak, Paul. Oke, sekarang kita mengandalkan waktu. Apakah bisa? Dia juga buru-buru, kelihatan banget kan dari langkahnya. Ya Allah. Dia tuh nggak sadar apa gimana tuh? Ayo loh. Ya udah, buatkan aja dia berpikir. Duh. Oh, aku yang kalah waktu, guys. Wah, gila sih, 8 blunder, 1 miss win, 1 kesalahan. Tetap 8 blunder tuh parah banget. Pasti teman-teman pasti kayak menghujat. Ya, makan-makan aja. Ya. Tuh, nggak bisa ini dong. Ini aja. Apa sih? Senengannya loh, ya kan? Ngambil itu. Plus 2. Aku enggak, gara-gara dia makan benteng, aku makan kuda. Ya Allah. Tapi kayaknya aku kalau sama orang ini menang waktu deh. Maybe. Maybe yes, maybe no. Salah sih buka ngebukain gerbangnya dia ya. Ah, dasar. Alah, ngapain sih? Kan fix ini menang waktu sih. Siap-siap. Tenang aja. Jadi ke sini. Tujuannya sini. Yes, menang waktu. Meskipun aku terobrak-abrik dan dia kebuka banget. Tapi ya udah. Ada 3 blunder, 1 kesalahan. Next game. Oh ya Allah. Main ini aja. Buatlah mereka sibuk. Ya Allah. Salah. Ish. Salah sih, ya ampun. Apa? Terus. Ayo. Oke. Menyebalkan, gak suka. Ya Allah, kan gratis cuy. Enggak sih, enggak gratis. Dia harus siap-siap buka. Gratis ya kan?
Aku tuh sering lupa. Nah, nanti maju. Skak. Siap-siap. Oh, ternyata dia udah mengalihkan dulu. Gak apa-apa. Kan ini pion. Pasti kesel soalnya. Nah, ini langkahnya tinggal dikit. Oh my god. Aku kalah langkah, guys. Eh, kalah waktu. Enggak dah. Oh, kira aku kalah waktu tadi. Yaudah. Next new one, man. Menang posisi, menang waktu. Tapi gak sampai skakmat. Mainnya sama terus. Four knights. Karena itu kalau gak salah itu openingnya newbie. Karena aku nyuk. Ayo, kamu mau nge-open aku kan? Dia mau. Nah, posisi ini juga sering. Habis. Yaudah, situ aja. Anjir. Salah. Anjir. Ya Allah. Gak suka. Gak apa-apa. Bisa dimakan nanti. Karena ada yang lebih. Sih, kadang orang-orang gak ngelihat posisi ini. Karena mereka, Zeni, kan mereka udah ngerasa keancem. Jadi dia mau kesini juga kena, kesini juga kena. Jadi ya udah, dia nggak mindah. Nah ini dia nggak digubris, otomatis dia mau ngerusak pertahanan raja. Kadang tuh 1 menit membuat kita terlalu fokus sampai kita lupa defense. Itu salah satu contoh. Padahal aku tadi udah banyak salahnya. Mereka tuh emang sukanya ngerusak kok. Salah guys. Malah merubah. Yaudah. Gratis. Ingat 2, 1, 2, 3. Alah, gak mau. Jangan maju please, rajanya jangan maju. Ya, kena deh. Gak jadi adu, mau gak dia? Kan gak mau diadu. Mau diadu. Dibuka saja agar supaya biar. Hayo. Oh ya Allah, astagfirullahalazim. Untung dia nggak makan. ih, kesel banget. Kesel banget. Yaudah. Kadang tuh kalau bosen aku main yang kuda keluar duluan apa itu, nggak tahu. Ya Allah.
Kan mesti lo selalu dia salah kayak dia tuh mau mau maju ke sini tapi kebablasan akhirnya resign orang papilusi. Oke, Vidak, mari kita ya kan kenapa sih pada suka itu main mungkin menteriku ke sini kali ya. Ini aja. Ya Allah. Nih. Mundur jauh jauh lo punten kok dikasih gitu aja lupa ya pasti lupa 27 17. Nah kalau main 1 menit jangan kelamaan. Oh dia ya internetnya dia jelek. Nah di sini bisa kelihatan. Oh member offroad. Kan kalau merah itu either dia lagi offline atau internetnya jelek banget. Ayo mohon. Oke main lagi. Ini hari ini kita special main Fortnite ya. Kalau ini yang ada yang 1 2. Oke. Okay. Nice. So far nice. Dimajuin semuanya. Biar ke show. Paling dia mau kemana sih? Dia kan dia juga ikut-ikutan, dia mau sosokan maju-majuin gitu. Nggak bisa mana-mana gratis deh buat nih kucluk. Gimana sih nggak kelihatan? Oh dia makanin pionku ya. Loh ya kan free lo guys. Okay, mari kita bermain ini. Loh aku main, aku kalah waktu ya. Iya, naikkan layarnya touchscreen ya. Tup tup tup. Nah ini mending kan blundernya satu. Enggak sih, blunder itu tidak ada mendingnya guys. Jadi di sini sekarang udah jam 12 malam dan aku merasa seperti gamers banget. Nah kita bermain Italian. Brr.
Ini kayak anak-anak kecil banget. Maju, maju. Apa sih? Aku gak mau diadu. Jangan diadu sekarang. Why? Oh iya, ini bisa sebenarnya tadi dimakan gratis. Nah, menurutku ya, bagusnya dari punya aku adalah ini udah menjurus ke sana. Jadi sudah jarak jauh gitulah. Oke, kita menang waktu, guys. Nanti aku pengen ini sih. Ya, udah gitu duluan dia. Padahal aku pengen majuin ini. Apa-apa. Tepupui. Serang aja terus. Nah, dia kan bingung. Nah, ini harusnya gratis. Ya Allah, astagfirullahalazim. Gak apa. Makan, makan, makan. Ngapain? Nah, mana waktu? Sekali lagi nih, sekali lagi. Terakhir. Loh, oh iya sih ya, aku putih. Lupa. Dasar. Hilang deh 7 detikku yang berharga. Gak apa-apa. Loh. Bzzz. Loh. Berantakan, guys. Uno, uno. Ya Allah. Give me a break, please. Please. Udah, gini aja. Kamu ngeselin soalnya. Ya Allah, salah menutup jalan. Nah, nanti dia kalau gini, ya tau, sudah kuduga. Duh. Ya kan, kadang mereka itu terlalu ini, terlalu bersemangat hingga mereka lupa. Ya gak punya ini, gak punya 8 detik. Eh, aku kalah waktu ya. Ya, ya, kalah. Mana? Kalah. Eh, ayo, dikit lagi, dikit lagi. Yes. Woohoo. Checkmate. Haha. Mohon maaf. Sebuah kepanikan telah terjadi. Nah, kan sering banget mereka pakai itu. Posisi kuda dan gajah seperti itu. Ayo. Nah, kalau dia masuk maju gini nih. Ya ada benernya lah. Tapi aku membuang langkah percuma. Itu namanya langkah percuma, tak berguna. Percuma dan tak berguna. Eh, salah cuy. Untung dia gak majuin, ya Allah. Sisi Mindana. Soalnya bisa open tadi itu kalau dia maju ini. Nah, ini juga gak apa-apa. Aku juga what do you expect? Kau pengen? Nah, noise. Nah, gratis. Dilindungi temannya.
dari jarak jauh. Eh, kan gratis ini. Ah, aku. Gemes deh. Bingung. Bingung, bingung guys, bingung guys, bingung guys. Eh, gratis lagi. Tak kirain rajanya itu. Ya Allah. 11. Oke, okay, aku menang waktu. It's fine. Ya. Kau mau makan itu toh? Gak bisa. Nice. Oke. What if sampai 800? Kalau emang ternyata tidak memungkinkan sampai 800, kita selesaikan permainan ini. Iya, kenapa nggak maju aja sekalian tadi? Boom. Nah, terus kamu pengen dapet itu doang. Cuman pengen dapet itu doang. Eh, gak mau lah. Menang benteng. Nice. Eh, iya kan bener kan? Menang benteng. Gak mau guys. Eh, gratis. Gratis. Gretong. Ngapain lu? Eh iya ya, dia mau ngejar ini. Kenapa gak? Iya sih, benar-benar. Eh, kenapa gak makan sekalian? Makannya aja. Ayo kamu. Hei kamu. Dia pasti deg-degan karena dia bingung langkahnya. Mat, eh enggak ya? Oh enggak cuy. Dia bisa makan. Dia nanti bisa makan. Habis itu aku kesini. Terus sini, terus dia pindah sana sini, terus mat. Oke. Bismillah sampai 800 bisa enggak ya? Tapi lama banget pasti. Kan kenapa sih? Hobinya itu loh. Tidak suka saya. Ya Allah. Sana pergi, pergi, pergilah menjauh dari hidupku. Loh? Dia bisa pakai ini sih. Kalau dia mau pakai ini gajah. Cuman buat gak apa-apa, Gretong. What do you want? Apa sih? Iya, bisa di ini juga ya dia. Sebenarnya. Aku kalah waktu, guys. Susah pakai ini. Ngapain aku ngeladenin itu? Kenapa enggak diiniin aja?
Dasar aku. Oh enggak, aku kira mau. Ya kan kalah waktu. Teman-teman yang mau membalikan mouse boleh banget. Ini paling yang nonton video ibu bapak. Halo. Ya kan? Enggak suka. Ku tak suka, tak suka, tak suka. Noise. Ya, ada satu blunder. Oke, next. New game. Deh. Piye? Ngapain? Do you want? Nah, aku tuh kadang suka membuat sebuah option. Oke. Dia tipe yang suka barbar gitu guys. Kalau bermain. Oh, dapat dong. Gimana lu? Lupa ya pasti. Apain ya? Ini aja. Bingung gak mau ngapain. Ya mulai nih membuat sebuah misteri dalam hidup yang tak bisa lo iya kan gitu loh yang kadang tuh aku nggak bisa sekuda. Ayo kan, ayo lo kamu. Harusnya dia dari awal tuh udah menjauh-jauhkan ini biar dia bisa tutup. Please 800 sampai 800. Ngantuk. Loh, kenapa? Kalau gini, loh, aku udah jalan, ya kan? Oh, dia nggak bermain, dia tidak mempermainkan permainan. Ah, main ini kan sewenangannya loh, ngecelin. Tuh ya, sisi kalau ini tuh caranya adalah makan ini aja. Jadi ya pasti makan ini. Oh enggak kok sebuah keunikan guys, sebuah
keanehan yang tak terduga. Iya, udah makan aja terus sana. Bye. Tuh. Iya ya, ya Allah. Lupa. Menang waktu, fix menang waktu. Harus, mesti, banget, kudu, fokus. Pak tadi mau kesini biar dia mikir gitu aja sih. Buatlah lawanmu berpikir. Pegel guys. Gak bisa. Hey, dibales Italian. Aku suka. Harusnya dia mundurnya ke sini. Ya Allah, astagfirullahalazim. Gak kelihatan. Ya ampun. Oh no. My career. My menteri. Loh, guys. Tuh. Dia kan bisa enggak dapat ini nanti gratis. Ah. Nyips, bet. Kan gratis juga. Tahu deh. Boh, bye. Terus, what do you want? Gratis dong. Ayo. Salah sih, ini salah. Ya kan? Apa-apa. Gepupui. Dikit lagi, 800. Rian udah ngantuk banget. Ngantuknya pakai banget. Ini langkah apa? Emang ini langkah gue belum ya? Gak usah. Kan? Senengannya adalah mau stay. Astagfirullah. Gak boleh bersih wall. Karena gak boleh. Apa sih? Oh, kamu makan ini. Loh ya. Wrong move. Oh iya, ada menteri ya. Gak kelihatan ada menteri di situ. Whatever.
Tentang waktu dikit banget, dikit banget. Oke, 1, 2, 3. Ayo, please dijawab. Nice, thanks. Satu, dua, no. Ini aja. Ini gratis guys, buat menterinya ini. Oh, pengen ini memakan dia, oke. Menang waktu. Tidak mau mengambil risiko. Apa sisi dan defense? Kok kesini? Enggak kesini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Biarin. Kamu seperti kutu. Mengganggu. Mau makan? Gak usah. Main santuy aja. Lah elah. Kudaku. Iya ya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ayo. Betik. Ayo. 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 Harusnya ke sini, salah. But it's okay. Kita bisa bersembunyi di sini. Nah, salah. Dia pasti ngeskak lagi nih. Kan? Sudah kuduga. Aduh. Dimarahin. Dia pasti, ya kan? Dia ngeskak-ngeskak terus. Aku. Udah mat kalah, sudah enggak tahu, enggak bisa mikir. Ya turun lagi. Mari kita. Salah, ngapain? Ngapain? Bong-bong langkah kepencet. Gratis juga kan? Dasar aku. Gak boleh. Gratis. Oh enggak sih. Aku kira ini menteri tadi. Loops. Lupa. Aku lupa. Ih. Skak ster dong. Ster benteng dong. Ya Allah. Yaudahlah, untung dia enggak makan. Nin. Tahu hobinya kok merusak. Please jangan nyadar, please jangan nyadar, please jangan nyadar. Ah, nyadar. Iyalah. Sebuah doa, we.
Ini juga rajaku kalau gini terus mati, guys. Duh, ini. Udah telat juga. Tahu. Dah. Oke, seems impossible to do. Possible tapi kayak bakal panjang banget dan ini udah sejam. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan aku yakin gak ada yang sampai akhir. Oke, okay. Bye. Good night for me.